Ya, rasanya semua faham yang tugas guru ni untuk mendidik murid memang amat-amat besarlah tanggungjawab dan besar juga pahalanya. Ya. Dan mereka juga, guru ini perlu menempuh pelbagai cabaran untuk menangani murid-murid. Saya setuju tu Dayat. Dan macam kisah dua orang guru yang berhati mulia ni, yang sabar, pujuk anak murid yang enggan masuk ke kelas. Dan kisah mereka itu sebenarnya tular di Facebook. Ya, kita nak saksikan, jadi kita terus ke segmen hashtag. Guru berkenaan Yusmi Yusof mengambil langkah akhir mendukung murid setelah pujukannya supaya murid terbabit masuk semula ke dalam kelas gagal. Tindakan tenang dan sabar Cikgu Yusmi mengendalikan situasi itu mendapat pujian netizen. Turut mengundang lucu netizen, catatannya di Facebook mengenai kejadian itu. Dalam foto berkenaan juga, kelihatan rakan sekerjanya dikenali Ustaz Hidayat. Beliau dilihat sedang melakukan rundingan diplomasi juga untuk memujuk seorang lagi murid yang enggan masuk ke kelas. Yang pasti Ustaz Hidayat itu bukan saya. Ya, bukan. Baiklah, bekas pemain Swansea, Bafetimbi Gomis yang kini beraksi untuk kelab Al Hilal sememangnya popular dalam kalangan netizen kerana gaya merangkak seperti kucing yang dilakukannya setiap kali selepas menjaringkan gol. Bagaimanapun, aksinya itu menimbulkan ketakutan kepada seorang kanak-kanak pengutip bola yang sedang bertugas dan kebetulan duduk berhampiran dengan tiang gol. Satu perkongsian video yang mendapat perhatian netizen menunjukkan pada awalnya kanak-kanak itu dilihat terkejut dengan aksi Gomis namun masih bertahan di kerusi. Bagaimanapun, seketika saja apabila dia pada akhirnya melarikan diri apabila Gomis semakin menghampirinya. Pada akhir perlawanan, Gomis sempat meminta maaf kepada kanak-kanak itu dan menghadiahkan jersinya. Baik, baru-baru ini Nokia memperkenal model terbaru telefon pintarnya, Nokia 9 PureView. Namun, apa yang menjadi perdebatan netizen adalah tujuh bulatan di belakang telefon terbabit yang lima daripadanya adalah fungsi kamera. Dan ia dikatakan mengganggu kepada individu yang fobia melihat lubang dalam kuantiti lebih daripada satu serta berderet berdekatan. Dan keadaan itu digelar tripophobia seperti saya, Dayat. Dalam kes berkaitan, terdapat penghidapnya terpaksa mengambil cuti selama 3 hari daripada kerja selepas melihat imej belakang telefon bimbit itu.